Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muki Slamer. Video yang berisi tentang tanaman anggrek, merawat dan menanam anggrek. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anggrek spesies genus Theroceras. Merupakan anggrek bonusan saat saya membeli anggrek secara online. Dan setelah 2 bulan, anggrek ini berbunga dan mekar. Sebelum video selanjutnya, untuk mendukung channel YouTube saya, please bom subscribe di bawah ini ya, dan itu gratis. Untuk mengetahui lebih lengkapnya info mengenai anggrek genus Theroceras ini, jadi tetap tonton video ini terus ya, dan selamat menyaksikan. Video ini saya beri judul Anggrek Barcibeza Pallida Mekar Sehari Yang Wangi. Anggrek Barcibeza Pallida atau Bloom. Meskipun memiliki kemiripan dengan genus Phalaenopsis, baik dalam hal karakteristik maupun morfologi plantnya, namun para ahli taksonomi dahulu tidak langsung mengaitkannya dengan genus Phalaenopsis. Genus Theroceras pernah jalan-jalan dari genus satu ke genus yang lainnya, yakni dari genus Aerides, Dendrocola, Sarcosilus, dan Trixpermum. Kemudian nama yang biasa dipakai untuk anggrek ini adalah Theroceras pallidum, sesuai dengan World Checklist of Monocotyledons Database, The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew, pada tahun 2003. Namun pada tahun 2014, Cochin dan Sequit mengganti nama menjadi Barcibeza pallida atau Bloom, yang dipublis di Netherlands National Herbarium website dan Flora Melisiana volume 3. Nama terakhir ini jugalah yang dipakai oleh IOSPE atau Internet Orchid Species Photo Encyclopedia. Hingga sekarang tahun 2019 belum ada revisi apapun. Dengan nama yang mana saja kita pakai, apakah Theroceras pallidum atau Barcibeza pallida? Daunnya mirip anggrek Phalaenopsis dengan ukuran yang lebih kecil.
Untuk akar, berwarna putih kehijauan, meskipun kadang bercabang. Morfologi, khas dari anggrek monopodial, menyukai kondisi ternaung namun cukup terang. Bunganya memiliki aroma harum yang mekar sehari. Untuk diameter bunga kurang lebih 5 cm. Penyebaran dari Thailand, Vietnam, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Filipina. Habitatnya yaitu di dalam hutan-hutan dekat pesisir dan hutan-hutan primer pada area yang cukup terbuka. Pada ketinggian habitat 900 sampai 1250 mpdl. Dan itulah materi yang membahas mengenai anggrek Aeroceras pallidum atau Persiteza pallida, merupakan anggrek genus Aeroceras yang berbentuk menyerupai anggrek Phainopsis dan berbunga hanya sehari saja, tapi bunganya berbau harum dan ukuran pennya pun kecil. Dan saat lagi ada video yang membahas mengenai anggrek Aeroceras pallidum atau Persiteza pallida yang saya miliki yang sedang mekar. Jadi tetap tonton terus video ini ya, karena akan ada info yang menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan inilah anggrek Aeroceras pallidum atau anggrek Persiteza pallida. Anggrek ini merupakan anggrek bonusan saat saya membeli anggrek secara online. Pada waktu itu saya membeli anggrek Phainopsis gigantea yang kecil dan pembelinya memberi bonus saya anggrek Aeroceras pallidum ini. Dan pada saat itu belum berbunga. Lalu saya bertanya kepada pembelinya, anggrek genus apa ini? Dan pembelinya memberitahu bahwa anggrek ini ialah anggrek genus Aeroceras teres. Dan setelah berbunga, anggrek ini berbeda bunganya dengan anggrek Aeroceras teres, melainkan seperti anggrek Aeroceras pallidum. Dan ternyata benar anggrek ini adalah anggrek Aeroceras pallidum setelah saya browsing menggunakan internet. Anggrek ini sudah dewasa walaupun ukurannya kecil, dan saya merawatnya selama 2 bulan. Setelah itu bunga ini berbunga. Saya mengira bunganya akan bertahan beberapa hari, tetapi ternyata anggrek ini hanya bermekar hanya sehari saja. Anggrek ini dari sananya sudah ditempel menggunakan papan kapakis dan akarnya pun sudah jalan, sudah subur. Dan anggrek ini pertumbuhannya cepat, dan anggrek ini bila
masih berbunga akan memunculkan cepek yang baru. Jadi sebelum cepek bunga yang pertama habis bunganya, maka cepek bunga yang lainnya akan bermekaran lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi sepertinya tidak ada hentinya untuk berbunga dan bermekaran. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa klik like, klik subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video dengan konten yang lebih menarik. Dan klik tombol loncengnya agar terdapat notifikasi bila ada video yang terbaru. Klik like and share bila video ini bermanfaat bagi para pecinta tanaman anggrek dimanapun berada. Dan please belum subscribe ya, serta kunjungi akun media sosial saya. Nantikan video saya selanjutnya ya. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih.